Syederalun, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banda Aceh kembali menyita kosmetik ilegal atau tanpa izin edar, serta produk mengandung bahan berbahaya. Barang-barang ini disita dari penertiban di sejumlah kabupaten kota di Aceh selama pekan terakhir Agustus 2019. Total barang yang diamankan 2.542 item dari 294 merek produk kosmetik tanpa izin edar dan mengandung bahan berbahaya. Beberapa produk merupakan barang yang diperjualbelikan secara online. Ke depan dan sesuatunya kita juga akan tetap bersama dengan mahasiswa untuk lebih mengedukasi mereka untuk tidak menggunakan kosmetik yang tidak terdaftar, apalagi pembeli kosmetik secara online. Karena generasi milenial ini memang sangat rentan sekali. Yang jelas kata kuncinya, kalau membeli kosmetik secara online itu harus ditanyakan, punya izin edar enggak? Kalau punya izin edar, dicek saja, tolong dikirimkan izinnya, nanti cek dengan cek aplikasi CBPOM. Jadi kita minta si konsumen harus cerdas dalam pembelian ini. Masyarakat pun diimbau lebih jeli dalam berbelanja, seperti mengecek kemasan, label, izin edar, dan tanggal kadaluarsanya. Dari Banda Aceh, Mawadatul Husna, Serambi On TV.